This call is now being recorded. Okay, so the best record. Okay, boleh nampak yang saya tunjuk ni? Nampak. Okay, thank you. Okay, hari ni, pagi ni, kelas kimia kita adalah untuk yang semalam saya dah sambung, dah habiskan 3.1. Okay, untuk yang tak masuk kelas, sila tengok discussion note yang saya dah letak dekat kita punya G-site. Cuma video saya tak upload lagi. Okay, video tak upload lagi sebab dia ambil masa nak proses. So, pagi ni boleh upload lah. Okay, kemudian kita nak sambung bahagian yang kedua, iaitu nurse equation. Okay, untuk nurse equation, dia tak banyak. Dia, kalau kita tengok dekat sini, 3.2 ni sikit saja. Tetapi dia adalah kategori C3 dan C4. Sebab dia melibatkan banyak calculation. Okay, so kita tengok dekat sini. This is A, B, C, D. Ini D dah bawah ni. Okay, so saya akan ajar 3.2. Jom kita masuk sekarang. Okay, yang pertama untuk nurse equation adalah awak kena kenal what is nurse equation. Right, nurse equation. Okay, nurse equation itu apa? Nurse equation apa dia dan apa kegunaan dia? Okay, sila highlightkan. Nurse equation adalah equation used to calculate E-cell not at standard condition. Okay, gariskan or underline. E-cell not at standard condition. Okay, apa maksudnya? Okay, macam ni. Semalam kita belajar E-not cell. Kan E-not cell. E-not cell ni maksudnya dalam keadaan standard. Okay, formula untuk E-not cell sama dengan E-not cathode tolak E-not anode. Okay, E-not cathode tolak E-not anode. So apabila saya gunakan formula ini, bermaksud dia adalah standard. Okay, kerana nilai node ini, bila kita nak gunakan formula ni, kita akan ambil nilai cathode dengan anode daripada table. Okay, jadi dia dalam keadaan standard lah. Dan standard bermaksud eksperimen itu dalam keadaan 1.0 molar, 1.0 atm dan juga 25 degree C. Cukup tiga ni barulah dikira sebagai standard. Okay. Katakanlah satu eksperimen dijalankan pada 25 degree C, 2.0 molar, 1.0 atm. Contohlah. So yang ini walaupun temperature dengan pressure dia adalah dalam keadaan yang betul, tetapi dia punya molariti dalam dua kan. So ini adalah bukan standard. Okay, standard mesti lengkap ketiga-tiga ni baru dikira sebagai standard. So kalau salah satu tu bukan dalam keadaan yang sebenar, dia adalah bukan standard. Okay, so kenapa kita bincang benda ni? Sebab nurse equation akan digunakan untuk mengira E-cell bukan dalam keadaan standard. Okay, macam mana kita nak tahu keadaan tu standard ataupun tak standard? Kita akan baca soalan. Soalan akan bagi tahu berapa temperature, berapa pressure, berapa concentration. Daripada maklumat tu kita tahu kita nak kira E-cell ataupun E-not cell. Okay, itu keadaan dia. Right, next is kita nak tengok nurse equation. Nurse equation tu macam mana kita nak tulis. Okay, untuk menulis nurse equation, kita kena gunakan formula yang ini. Saya sedang kotakkan ni. Okay, formula ni adalah, okay, bila saya baca dia adalah E-cell sama dengan E-not cell tolak 2.303 RT per NF log product over reactant. Setengah buku dia tulis macam ni. E-cell sama dengan E-not cell tolak 2.303 RT
per NF log Q. Ada letak ungkapan Q di belakang. Okay. Log Q ni sebenarnya adalah product over reactant. Okay. Jelas nak? Okay. Apakah R dan apakah T? Apakah R, apakah T dan apakah F? R adalah gas constant iaitu 8.314. Okay. T adalah temperature dalam Kelvin. F adalah Faraday constant 96510 per mol. Dan N adalah bilangan elektron. Okay, jelas? Okay. Awak kena tahu dua formula. Satu formula yang melibatkan 2.303 RT. Satu lagi formula adalah, okay, formula yang kedua ni, yang saya sedang kotakkan warna biru ni. Formula ni adalah formula yang saya nak awak hafal. Instead of yang pertama. Okay, kenapa? Sebab formula yang kedua ni kita dah kirakan dia pada suhu 298K, iaitu pada suhu standard 25 degree C. Telah pun dikira masuk. Bermaksud nilai 0.0592 ni adalah hasil jumlah, sorry, hasil darab gantian 2.303 RT per F. N ni kita ada kan, tapi N ni kita tak masuk lagi. Kalau kita ambil 2.303 darab 8.314 darab 298 bahagi dengan 96500. Cuba awak tekan nombor ni, awak akan dapat nilai ni, 0.0592. Okay, bermaksud question yang kedua adalah yang telah digantikan dengan 298K. Okay. So saya nak awak hafal yang kedua. Yang pertama tu ambil tahu, tetapi kita akan banyak gunakan yang kedua. Sebab kebanyakan soalan kita telah pun dalam keadaan 298K. Jadi kita boleh hafal terus. Okay, jelas? Okay. So dia ada ungkapan di depan sini. E cell sama dengan E not cell. E not cell ni adalah kita patah balik kepada previous lesson. E not cell sama dengan, dia formula dalam formula nak, E cathode tolak E anode. Macam tu. So untuk menyelesaikan persamaan Nernst ni, kena kira dululah E not cell pada awal-awal calculation, baru kita boleh buat gantian dalam. Okay, jelas? Okay, ini adalah formula Nernst equation yang digunakan apabila sistem bukan dalam keadaan standard. Okay, seterusnya adalah kita nak belajar menulis Nernst expression. Okay, so Nernst expression ni bermaksud kita nak menulis Nernst equation, kita nak tulis Nernst equation dalam keadaan lengkap. Lengkap bermaksud apakah produk, apakah reactant. Okay, so caranya adalah, right, so saya ada soalan yang pertama. Soalan yang pertama, write Nernst equation for the following reaction involving a metal at its ion. Okay, saya ada equation 1 dan equation 2. Mangan dengan argentum. Okay, sekarang ni awak kena tentukan dulu siapa anode, siapa cathode. Okay, siapa anode, siapa cathode? Antara mangan dengan argentum, cathode-nya adalah jawapan? Siapa ketok dia? AG. Ya, AG. AG adalah ketok sebab AG lebih positif. Ingat previous lesson kita belajar semalam, nilai yang more positif, E more positif, dia akan jadi ketok. Okay, so saya tulis persamaan untuk ketok. Kita kena buat overall equation anode cathode. Okay, anode kita buat cathode dulu. Cathode adalah argentum. Tak muat sini. Kita buat anode. Anode cathode. Okay, anode tadi mangan kan? Mn solid kepada Mn 2 plus aqueous tambah 2e. Okay, so bila kita ambil dia bagi equation di 1, 2 ni adalah equation yang direct daripada table. So kita kena
nak buat apa persamaan, kita reverse sekala untuk anode tu. Untuk kathode adalah Ag plus. Okay, dia ada dua elektron, so saya darab terus dua. Saya darab terus dua lah sebab kita nak buat overall cell. Okay. Equals ni solid. Okay, buat overall equation. Syarat pertama untuk buat nurse equation adalah kena ada overall. Okay, kalau awak tak buat overall, nanti tak dapat. So, dia akan jadi Mn solid tambah 2Ag plus equals 2 elektron ni cancel kan, menghasilkan Mn 2 plus equals tambah 2Ag solid. Okay, dapat. Step pertama, okay, saya tulis nurse equation. Step pertama, write overall. Step kedua baru write nurse. Okay, dah write overall? Okay, dah. Seterusnya saya nak ajar awak menulis ungkapan nurse. Okay, tengok betul-betul. Tulis kat mana? Sinilah. Okay, dia akan mula dengan E cell sama dengan E not cell. Kita pakai dalam keadaan standard 25 degree C. 0.0592 per N. Okay. Log product over reactant kan? Okay, tengok log. Tengok sini dulu. Okay, log. Okay, sebelah sini adalah kawasan product. Okay. Sebelah sini kawasan reactant. Okay, untuk log Q, kita hanya akan ambil aqueous. Aqueous akan jadi concentration. Aqueous akan jadi concentration. Pressure, gas akan jadi pressure. Gas akan jadi pressure. Solid liquid kita tak ambil. Okay. So log kurungkan. So dekat produk kita ada, kita akan ambil mangan 2 plus. Okay, so saya tulis. Sebab dia aqueous kan, aqueous tu kena letak concentration Mn2 plus produk dia bahagi dengan, okay, reactant solid kita tak ambil lah. Okay, sebelah reactant kita ada mangan solid, kita tak ambil, kita ada argentum plus. Okay, argentum plus, so bahagi dengan kurungan argentum sebab dia aqueous, Ag plus. Okay, dan dia ada stoichio 2 dekat depan ni, so dekat sini kuasa 2. Tutup kurungan. Okay, ini baru ungkapan nurse equation yang lengkap. Satu markah. Equation satu markah. Ungkapan nurse tu satu markah. Okay, macam tu. Okay, nanti bila kita buat calculation, N dekat sini, N ni adalah bilangan elektron yang kita cancel ni. 2. Kalau kita buat calculation nanti. Untuk expression tak ada tulis lagi berapa bilangan dia. Okay, dapat eh? Okay. Kalau awak tulis nurse equation dalam keadaan product over reactant ni saja, tak ada markah, dia kena gantikan siapakah product, siapakah reactant. Macam tu. Okay, cuba nombor 2. Satu dah, cuba buat nombor 2. Okay, macam biasa tentukan anode kathode, kemudian buat overall. Okay, dalam soalan ini kita ada klorin dengan hidrogen sebagai elektrod. So yang bernilai positif adalah klorin. So klorin akan jadi kathod. Okay, so hidrogen akan jadi anode. So, tulis equation. Anode-nya adalah
Anod ni, tengok ni, hidrogen ni dia bagi dalam keadaan reduction kan. So awak reversekan dia lah. Okay, reversekan equation yang diberi. Lepas tu, katod. Okay. Cancel elektron. Okay, so kita overallkan dia, H2 gas tambah Cl2. Eh, terbaliklah. Kenapa Cl2 ni? Equation ni, betul kan? Cl2 ni gas, Cl minus ni aqueous. Betul kan? Gas, aqueous. Gas, lepas tu 2H plus aqueous dan 2Cl minus aqueous. So dapat dia punya overall. Okay, dapat overall, tulisness dia. Okay, E cell, ni nak buat ness expression lah, sama dengan E not cell. Tolak 0.0592 per N. Okay. Log kurungan. Kurungan besar. Okay. Log tadi kita tengok product over return. Okay, tengok eh. Pada bahagian product kita sebelah sini. Okay, awak ada apa? Awak ada aqueous. Dan awak ada aqueous. So aqueous dengan aqueous kena tulis sebagai concentration. Okay. So H plus kuasa 2 dengan Cl minus kuasa 2. Yang aqueous akan gunakan concentration dan stoichio tu akan jadi dia punya kuasa. Okay. Sebelah reactant, okay, ni produk kan. Okay, sebelah reactant pada soalan ni, dia ada gas. Okay, tadi saya dah bagi tahu yang kita masukkan aqueous dan gas. Aqueous akan jadi concentration, gas akan jadi pressure. So, dia punya expression adalah pressure terhadap hidrogen dan juga darab pressure chlorine. So pressure, nak letak macam tu saja pun boleh. Dia beza ya, kalau concentration dia punya kotak dia macam tu. Dia punya simbol dia, kotak dia bersegi kan. Kalau pressure nak letak macam ni pun boleh. pH tu. Kurungan biasa. Okay, tak nak letak kurungan pun tak apa. Tapi concentration kena ada. Dapat? Okay. So ini adalah macam mana menulis sekiranya dia ada gas. Dapat eh? Okay. Ini adalah cara menulis ness expression. Okay, seterusnya, okay, since awak dah tahu, menulis ness expression, kita nak start buat pengiraan. Ada apa-apa nak tanya tak dekat sini? Semua okay lah. Okay, kalau okay saya jalan eh. Okay, seterusnya adalah LO-nya adalah by using Nernst equation determine cell potential and concentration or partial pressure of the species. Okay. Dengan menggunakan Nernst equation, kira cell potential. Cell potential tu maksudnya yang depan ni lah. E cell. Okay. Kemudian dengan menggunakan Nernst equation, kira concentration ataupun partial pressure. Bermaksud concentration datang daripada aqueous ni. Concentration hidrogen ke, concentration mangan ke,
Okay, pressure adalah bila ungkapan tu ada gas, kita boleh cari dia punya pressure. Okay, dia banyak benda dia boleh cari dalam NERSC. Antaranya E-cell, pressure dan juga concentration. Okay, so awak cuba soalan yang pertama ni. Okay, buat NERSC expression dulu. Calculate E-cell for the following cell. Okay, dengar eh. Apabila soalan kata, calculate E-cell. Katakanlah awak tak tahu awak nak kena pakai bila dia kata E-cell, kadang-kadang okey kata E-cell, awak mungkin confused nak kira E-cell ni yang mana, nak kira E-node cell ke atau nak guna NERSC, kan nak pakai E-node cell ni ke nak guna NERSC. Okey, so awak akan confused. So awak tengok ni dekat bawah, tengok pada equation. Kalau dia kata dalam keadaan standard, kadang-kadang dia kata calculate standard cell. Dah tahulah itu adalah standard. Tetapi cara lain adalah kita tengok nilai concentration ni. Concentration dalam soalan. Kalau dia adalah standard, dia akan bagi 1.00 molar. Kan? Itu baru standard. Tapi sekarang ni dia bagi nilai 0.02. 0.02, 0.4. Jadi dia bukan dalam keadaan standard. Bermaksud E-cell yang dimasukkan adalah masih menggunakan NERSC equation. Okay. So awak kira dulu. Awak buat overall dulu. Dia bagi dalam cell notation ni, nampak tak? So kita buat N-node dia. N-node dia zinc lah, tengok pada cell notation. Tak apa, dah laju boleh share jawapan pengiraan. Okay, dapat. Macam tu kan? Okay, buat NERSC lah. E-cell. Ada apa-apa nak tanya, boleh tanya ya. Jangan mendiamkan diri. Kita terus anggap dia standard lah. Dia standard temperature 298 per N log kurungan. Kurungan apa ni? Siapa per siapa? Kita ada zinc 2 plus dengan Cu 2 plus kan? So maksudnya concentration zinc 2 plus bahagi concentration Cu 2 plus. Tutup kurungan. Okay. Dapat expression macam kita belajar sebelum tadi. Okay, bila sampai sini, kita kena buat gantian nilai untuk cari E-cell. Okay. So, gantian nilai, nilai concentration of zinc 2 plus ni ada dalam soalan. Nilai Cu 2 plus pun ada dalam soalan. Nilai N pun adalah yang ini. Nilai N adalah 2 elektron yang kita dah summary ni. Okay, nilai E-node cell adalah awak kena kira. E-node cell adalah daripada previous lesson. E-node cell sama dengan E-node cathode. Tolak E-node, N-node. Ini previous lesson. Okay, E-node cell, cathode dia mana? Positif 0.34 tolak negatif 0.76. Ingat nak kira E-node cell, ambil nilai directly daripada table, masukkan dalam formula saja. E-node cell adalah, tolong kira. Jawab dekat message pun tak apa. Positif 1.1. Thank you. 1.10 volt. Okey, dapat kan? So gantikan dalam NERSC. Sama dengan 1.10 tolak 0.0592 per 2 log mana zinc? 0.02 bahagi 0.4. Okey, kira berapakah E-cell awak dapat. Ingat ya, kita memilih penggunaan NERSC kerana concentration dia bukan dalam keadaan satu molar. Okey,
Okey, berapakah E sel? Boleh jawab dekat mesej ya. Dari segi markah kan, overall satu markah. Pengiraan kathod anode ni ada markah. Formula atau gantian nilai ni lah. Gantian nilai pun satu markah ni. Ungkapannya satu markah. Ini jawapan gantian nilai satu markah. Jawapan akhir satu markah. Okey, berapakah jawapan akhirnya? Di satu kebimbangan saya adalah awak mungkin dapat menulis NERS dengan baik, mengganti nilai dengan baik, tetapi masa kira tu itulah working calculation lah, terdarak-darak kan. Lepas tu tersalah masuk nilai ke, tersalah tekan pembahagi ke apa ke, jadi salah balik. Okay, 1.14. 1.14. 1.139, 1.14 lah kan. Betul, jawapan dia positif 1.14 volt. Thank you. Dapat. Okay, macam itulah cara dia. So lagi sekali, positif di depan ni adalah insist dan unit dia adalah insist. Okay, kalau positif lagi sekali dia bermaksud spontaneous lah, sama seperti inosial semalam. Okay, dapat nak? Right, so kita cuba pula soalan yang kedua. Ini soalan pasir. Okay, cuba buat. Soalannya adalah write the overall reaction equation, calculate EMF. Okay, calculate EMF ini, EMF adalah istilah lain kepada E cell kan. EMF, cell voltage semua tu adalah E cell lah. E cell ataupun E not cell. Yang membezakan node ataupun bukan node tu adalah keadaan dia. Okay. So dalam kes ni kita kena guna NERS sebab dalam soalan ni dia bagi concentration yang bukan dalam keadaan apa tu standard. Pressure dia standard tetapi dia punya concentration dia tak standard. So kita kena guna NERS equation. Teruskan cari. Dia agak panjang ya sebab kita setiap kali kita nak buat ni kita kena buat overall dulu. Ingat ya, cell notation dia tak balance kan dari segi stokio tau. So awak kena balance kan sendiri. Okay. Dapat dia punya overall. Okay, seterusnya nak kira dia punya EMF dalam keadaan bukan standard. Okay, nak kira E cell. Okay, so apa bagi siapa? Concentration Ni 2 plus darab Cl minus kuasa 2 bahagi pressure of chlorine. Okay, bahagi pressure of chlorine. Sebab dekat chlorine tu adalah gas. Okay. So kita perlukan nilai E not cell, maka kita kiralah E not cell dia berapa. E kathod tolak E anode. Kathod
mana? Positif 1.36 tolak negatif 0.25. Okey, kira kat sini berapa nilai dia? Lepas tu buat gantian. Kira sat? Kirakan, tulis kat message pun tak apa. Untuk inox sat. Positif 1.61. 1.61. Terima kasih. Okay. 1.61. Thank you. Okay, masuk dalam ni. N dia adalah 2 ya. N ni awak jangan sebab kebanyakan latihan kita pakai 2 sebab kita cancel 2 kan. Kalau dia 6-6 lah ya, ikut berapa banyak yang di cancel. Okay, lock. Nikel. Nikel berapa? Concentration 0.02. Chlorine 0.1 kuasa 2 bahagi pressure chlorine 1.0. Okay, kira. Positif berapa volt? Okay, Alia kata positif 1.72. Betul. Betul. Positif 1.72. Vote. Okay, so lagi sekali markahnya overall nilai inert cell, ungkapan nurse yang betul, gantian nilai dan jawapan akhir. Okay, boleh buat nak? Okay, so yang ini pengiraan yang melibatkan bila ada bahagian concentration dan pressure. Yang depan tadi tu adalah concentration saja kan? Ni saya add on dengan pressure. Okay, seterusnya. Okay, yang ni awak buat sendiri. Ni apa ya? Ni concentration juga. Okay, awak buat sendiri. Okay, kita cuba yang ini. Okay, ni dia lain sikit. The following cell has a potential of 0.08. Okay, dia kata sel yang diberi di bawah adalah dia dah bagi nilai cell potential dia iaitu 0.08. Okay, kemudian dia kata dia bagilah PB solid dia punya elektron adalah menggunakan plumbum dan juga Xi. Plumbum lepas tu lepas sub-branch tu ada hydrogen kan, hydrogen tu Xi lah. What is the pH of the solution in the cathode compartment? Okay, so kita tengok dekat sini nak cari pH. Dia bagi dekat sini PB 0.06 molar, hydrogen X molar, hydrogen gas 1 atm. PT ni sebab digunakan sokongan platinum untuk buat elektrod dia kan. Okay. 0.08 ni adalah nilai apa? Siapa tahu? 0.08 ni nilai apa? Isa. Yes, nilai ni adalah nilai E-cell dia. Okay, dia bukan inoxena, nilai E-cell. Maksudnya dia kata apabila benda ni, kita run eksperimen ni, kita run eksperimen ni didapati bacaan voltmeter dia adalah 0.08. So, itu adalah dia punya E-cell. Okay, kenapa E-cell? Sebab dia buat bukan dalam keadaan standard 0.6. Okay, so kita nak cari pH. pH formulanya adalah pH sama dengan negatif log H plus. Okay. Untuk cari pH kena tahu H plus. Okay. So daripada tu kita nak kena tahulah berapa concentration H plus dekat sini. Dia bagi X. Okay. Maksudnya sekarang ni awak kena cari concentration H plus tu berapa. Okay. Untuk mencari concentration H plus kita boleh pakai Nernst equation. Yang kat depan sana. Mana tadi? Okay, kalau kita buat nurse, okay, nampak tak dekat sini? Contoh dekat sini, dalam ungkapan saya, saya ada concentration H plus kan?
So dekat sini kita boleh cari nilai H plus dia. Maksudnya daripada nurse kita boleh cari pH dengan cara mencari concentration H plus. So awak cuba buat soalan ni. Buat overall dia, daripada overall buatkan dia punya nurse expression, cari H plus concentration. Ni kirakan sekarang. Siapa yang baru masuk ni? Kira eh. Dah berapa orang? 52. Saya nak nilai concentration dulu lah. Saya tak nak pH lagi. Nak nilai concentration dahulu. Okay, sambil awak buat, sambil saya pun tulis ya. Enak siapa? PB. Saya terangkan lagi sekali ya, pada cell notation dia tak balance lagi, so awak kena balancekan pada overall lah. Okay, itu saya punya overall. Okay, brightness. PB2 plus darah pressure of hydrogen bahagi H plus kuasa 2 ya. Okey. Apa lagi? Nak cari E cell. Okey, E cell kirakan dulu E cell, E not cell. Dia tak bagi berapa dia punya nilai. So kena cari sendirilah. Cari kat table. Ketot kosong lah kan, hidrogen. Anode kita plumbum. Plumbum berapa cari kat table? Tolong tengokkan plumbum siapa-siapa. Negatif 0.13. Thank you. So kita dapat positif 0.13. Okay, E cell dah bagi 0.08, E not cell 0.13, tolak 0.0592 per 2, log plumbum 0.6. Tengok samanya kalau gantian ni salah. Dia banyak gantian, takut kita masuk salah. Hydrogen, oh tu dia. Apa ni? Hydrogen 1.0. Ada tak yang saya kena kuasa 2? Dah kan? Bagi dengan H plus kuasa 2. So berapakah concentration H plus? Cari sampai concentration. Boleh share lah untuk siapa dah dapat, sila share. Kira ni macam mana nak shift log kan, anti log semua tu lah. Square root. Okay. Concentration H plus kira.
0.113. Cuba lagi. Jawapan bawah tu. 0.1111. Okey, betul. 0.1111 M jawapan ni. So kena ada molarity lah, kena ada apa tu? Capital M stand for molar. Saya dapat sama juga. 0.111 molar. Okey. So itu baru dia punya concentration. Okey, cuba cari pH. Thus, therefore ke thus kan? Therefore, pH sama dengan negative log H plus. Gantikan nilai. Negative log 0.111. Berapa pH-nya? pH 0.95. Cuba lagi. Negative log 0.11. Betul lah, 0.95 ya. Okey. So 0.95. Dapatlah 1.0 lah ni. Okey, dapat. Alright. Boleh nak? Okay, itu adalah apabila kita mencari pH. Okay. Next, ada next question lagi tak? Okay, kita cuba satu lagi. Okay, ini adalah soalan tutorial. Mari kita baca soalan tutorial ni. An experiment is carried out to determine pH of unknown solution using a galvanic cell consisting of copper and hydrogen. So dia pakai copper dengan hydrogen. The pressure of hydrogen gas is 1 atm. Copper electrode immersed in 1.0 molar. E cell at 25 is 0.48. Okay, write the balance equation. Determine the pH. Okay, or what? Sekarang, cari pH lagi sekali. Tapi macam biasa, cari dulu dia punya hidrogen. Ada banyak lagi latihan belakang ni. EPS. Okay, kira ni dulu buat soalan tutur ni. Saya tak buat langsung pula tutur. Saya selit-selit ya tutur dalam ni. Mungkin ada beberapa soalan yang saya skip. Yang skip tahu lah. Sambunglah. Saya tak ingat dah apa yang saya ambil. Asal nombor satu ada kat depan kan? 3.1 punya section kot. Okay. Cubalah buat overall. Buat anode dulu. Cathode dulu. Overall. Dia nak apa ni? Anode-nya siapa? Okay, dia bagi dekat sini. Copper 0.34. So, copper akan jadi cathode lah. Sebab she kan kosong. Hydrogen kan kosong. So, ini akan jadi cathode dia. Cu+. Hydrogen adalah H2. 2H+, +2E. Equation hafal pun tak apa bila kita nak menulis ni kan. Kalau awak dah mengingat, boleh hafal teruslah. Guna charge dia saja kan. Tidak nak kena tengok jadual 2-3 kali. Jadual tak bagi dalam exam. Jangan minta Kalau nanti awak angkat tangan, saya nak jadual SRP tu boleh tak? Jawapannya tak boleh. Tanya kelas apa yang minta tu? Kelas Mene Madela. Viral nama saya pula kan. Okay, direct balance equation. Next is
nak buat apa tadi? Cari pH. E cell sama dengan. Ratio H2 dengan concentration Cu2+. Boleh ikut ya. Dengar tak saya cakap tadi apa tu table jadual apa? Jadual SRP tu tak ada. Dengar eh. Sebab dah ada case lah tu yang saya sebut tu. Okey, ada pelajar saya. Saya dah beritahu macam biasa lah. Saya akan beritahu dalam kelas. Okey, ini tak ada ya. Ini kena bawa ya, ini gini kan. Lepas tu nanti pesyarah lain tanya dia dalam satu bengkel tu. Yang ni akan ada tak semua-semua. Dia cakap dia tak tahu. Tak tahu, media mesti tak bagi tahu. Kelas mana? Kelas media adalah. Itulah dia. Nama saya juga. Bila saya tak bagi tahu? Saya bagi tahu mesti tuan terangan lagi. Yang tak tahu tu mesti tak masuk kelas kan? Pasal jual nama saya. Okey, apa nak kira tadi? E cell. E not cell. Jangan jangan malas mengira. Please, tak apa. Urut dah berbunyi, tak apa. Kejap lagi kita rehat ya. Itu kena 0.034 tu lah. E not 0.00. So, positif 0.34. Kat sini 0.48 tolak 0.34 0.592 per 2 log berapa? H plus tak tahu. Pressure 1, copper 1 juga. Okay. Berapakah H plus? Kirakan. Lepas tu cari pH. Saya nak H plus dulu. Okay, share jawapan. Ada lagi ke semua orang ni? Ada, media ada. Ada, okey. Okay, siapa nak share? Anyone? Salah tak apa. Saya cuba dia. Okay. 0.094 mol. 0.094 molar eh? Okey, terima kasih. 0.094. Cuba bukan je. Okay, tak apa. Terima kasih. Cuba lagi.
0.58. Yang lain? 0.58. Macam bukan juga. Ke saya salah kira ni. Lagi-lagi? 0.00432. Sampai 0.00432. Betul. 0.00432. Betul. Sampai 0, maksudnya negatif 3 kan? 4.32 darab negatif 3. Okey, Lydia bagi 0.0432. Okey, betul. 4.32 darab 10 negatif 3M. Dapat. Okey, so jadikan dia pH. Madam nak tanya. Ya. Yeah. H plus kuasa 2 tu kan, yang benda dapat tu tak perlukan punca kuasa 2 ke? Square root dah lah tu. Dah square root dah. Okay, madam. pH 2.36. Okay, betul. pH 2.36. Boleh ya? Dia memanglah bila nak mengira tu, dia agak confuse sikit. Tak apa, awak kira pelan-pelan. Saya pun dapat sama juga, 4.32. Yang lain dapat sama tak? Sama kan? Sama kan? Okay, boleh nak? Okay. Okay, seterusnya adalah latihan-latihan soalan EPS. So, kita tengok sekejap lah ni, kita jalan kejap je. Sebab yang ni banyak ni. Dia awak cuba sendiri. Benda ni saya awak boleh try. Okay, UPS number 2 ni sama juga ya. Dia bagi cell, buat write the overall. Lepas tu, calculate electromotive forces under standard condition. E-note. E-note adalah E-kathod tolak E-anode lah. Okay, kemudian dia kata if the concentration maintain 1.0. Lepas tu is vortex cell ni, E cell dia adalah 1.21. Calculate concentration of silver ion. Maksudnya kena guna nurse lah tu. Okay, kalau nak cari concentration pressure mesti menggunakan nurse untuk chapter ni. Maksudnya apa? Write half equation, write overall concentration. Okay, calculate concentration of zinc. Guna nurse juga. E cell dia dah bagi. Ni pun sama. Calculate concentration. Calculate E-note right overall. Okay, benda tu semua awak boleh buat lah. Awak try lah nanti lah dalam soalan EPS. Okay, kita akan masuk equilibrium constant. Equilibrium constant K. Pukul 9. Sekarang kita rehat sekejap 10 minit. Belakang ni ada banyak lagi tak? Tak banyak dah. Kita boleh habiskan sekejap lagi. Tapi kita rehat dululah, boleh nak pergi minum ke toilet ke apa ke. Rehat 10 minit. 9.10 saya sambung balik. Okay, 10 minit ya.
Okey, jom kita sambung. Mana dia? Okey, semua masih ada ya? Semua masih ada ke dalam grup ni? Ada, madam. Alright, so kita dah rehat sekejap dan kita sambung lah ya. Okey, seterusnya adalah kita nak belajar tentang equilibrium constant. Use Nernst's equation to determine equilibrium constant. When E not cell, bukan E not cell, when E cell. When E cell equals to zero. Okey, so apa kaitan dia dengan Nernst dan juga K? Right, dia macam ni. Kalau kita buat Nernst yang asal, Nernst yang asal dia kan adalah E cell sama dengan E not cell tolak 0.0592 per N log Q. Saya tulis kat depan log Q kan. Cumanya log Q ni saya dah ganti, saya dah replace product over reactant. Okay, kalau kita tak replace, kita guna log Q lah. Okay, so istilahnya adalah log Q. Log Q. Okay, sekarang ni kalau kita nak mengira untuk equilibrium constant, Q ni kita gantikan dengan K. Q ni gantikan dengan K. Okey, macam mana nak mengira equilibrium constant? Dia berlaku apabila E cell sama dengan kosong. Okey, okey, contohnya dekat sini. Dekat sini. Okey, asalnya kita replace lah. Kita replace Q dengan K. So, dia akan jadi E cell sama dengan E not cell tolak 0.0592 per N log K. Kita replace. Okey, apabila dia dia adalah apa tu, E cell dia sama dengan kosong. So kita replace E cell sama dengan kosong, dia akan jadi E not cell sama dengan 0.0592 per N log K. So E cell ni, E not cell ni kita bawa ke depan, dia jadi E not cell sama dengan 0.0592 per N log K. Okay, formula last ni yang awak salin. Highlightkan yang ini. Okay, bermaksud apabila kita nak mengira nilai K, gunakan formula bawah ni saja. E not cell sama dengan 0.0592 N per per N log K. Okey, sebab kita dah tahu gantian asas yang yang asal ni nanti dia akan dapat sama seperti di bawah sebab kita dah ambil E cell sama dengan kosong. Right, so macam mana kita nak gunakan? Kita tengok contoh soalan. Contohnya dia kata calculate equilibrium constant K for the following reaction. Okay, caranya adalah saya boleh start dengan yang atas ataupun yang bawah. Okay, katakan saya start dengan atas. E cell sama dengan E not cell tolak 0.0592 per N log K. Okay. So since E cell sama dengan kosong, so dia jadi E not cell sama dengan 0.0592 per N log K. Okay, so E not cell ni kena kira lah. Okay, cuba kira E not cell berapa. E not cell macam biasa, E not cathode tolak E not anode. Okay, argentum, argentum E note Ag plus, tengok kat table nah, Ag sama dengan positif 0.80, copper 0.34, Cu2 plus less Cu positif 0.34, so argentum positif 0.80, ketot tolak anode positif 0.34. So jawapan dia positif 0.46 volt. So masuk sini 0.46 sama dengan 0.0592 per 2 lah. Okay, equation dia 2 lah. Log K. 2 tu sebab kita dah tahu lah bila kita buat overall cell, kita akan cancel 2 elektron kan. So berapakah nilai K? Kira nilai K.
Okay. Share nilai K dengan saya. Berapa awak dapat? Boleh type dekat message. Ini kita kena tambah lah ayat ni. Kejap nak. Takut nanti. Macam ni, macam ni. At equilibrium. Isel sama dengan kosong. Tulis yang atas ni dulu. Cara nak jawab lah. Tulis yang atas ni dulu. Lepas tu tulis ayat ni. Lepas tu baru buat dua step ni. Satgi dia tanya pula. Mana isel kosong dia? Ni markah dia dekat sini. Kalau nak buat ni kena ada ungkapan isel sama dengan kosong pada equilibrium. Isel sama dengan kosong. Ni kena ada. Okay, berapa ni lagi? 3.47 dan 10 kuasa 15. Betul? Betul. 3.47 dan 10 kuasa 15. Okay, ni tak ada unit lah. Macam gitu je. Okay. Dapat. Okay. Right, itu adalah cara kita mencari nilai equilibrium constant. Apabila dia mencapai equilibrium di mana isel sama dengan kosong. Okay, so ini contoh. Kita try soalan yang betul. Soalan tutorial nombor 3. Okay, soalan tutorial nombor 3. Calculate equilibrium constant K for the following reaction. Using standard reduction potential at 25°C. Maksudnya ini ayat di bawah tu adalah nilai kita ambil daripada table lah, inok dia. Okay, cuba kira soalan 3A. Per N log K. Tulis yang tu dulu. Lepas tu tulis at equilibrium. Tulis ni, yang saya tulis ni kena ada na. At equilibrium isel sama dengan kosong. Tulis. Lepas tu baru buat E not cell sama dengan 0.0592 per N log K. Okay. Dekat sini ada point. Ni ada point. Okay, lepas tu kira lah inok sel berapa. Kira inok sel. tak buat tempat lah. Macam mana dia? Zing, zing, zing berapa? Negatif 0.76 tolak LDCM. Negatif 2.37. Okay, so dapat positif 1.61. 1.61 sama dengan 0.0592. And dia 2. Okay, dia tengok charge pun. Kita boleh buat cancel macam biasa tu lah. Okay. Log K. Berapakah nilai K? Kirakan. Sama juga untuk B. Ya. Benda yang sama untuk B.
Okay, so aku nak share 2 point. Okay, betul. 2.47 darab 10. Negatif kuasa-kuasa 54. Betul. 2.47 darab 10 kuasa 54. Betul. Jawapan dia. Okay. Boleh eh? Okay, sama juga untuk B. Jam mana jam saya? Apa aku dah? Okay. Saya rasa biar awak buat sendiri lah nah. Biar awak buat sendiri. Saya bagi jawapan ni. Saya takut tak sempat ke belakang. B ni K dia sama dengan 1.75 darab 10 kuasa 18. Okay, benda yang sama awak kira bagi dapat yang ini. Boleh ya? Nah, saya tinggalkan macam tu sebab saya takut tak sempat ke belakang. Okay, ini dah selesai nak kira K. Seterusnya kita jalan sat. Ini pun sama, cari nilai K, awak boleh cuba buat. Okey, nak tengok yang ni. Okay, seterusnya adalah kita nak tengok the factors that affect cell potential. Maksudnya, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai E-cell. E-cell, daripada nurse tadilah. Okey, so faktor yang mempengaruhi ada 3, iaitu the concentration of reactant ataupun concentration product, the temperature dan juga E0 cell. So kenapa saya kata tiga benda ini mempengaruhi E cell? Kerana by referring to the Nernst equation below, cuba kita tengok Nernst equation kat bawah ni, kita nak tengok macam mana nak tingkatkan E cell kat depan, nak bagi dia tinggi kan. So antara faktor yang boleh dipengaruhi adalah, ini saya ambil Nernst yang asal. Okay, dia ada pengaruh, iaitu pengaruh E0 cell, pengaruh R tak adalah kan, pengaruh temperature, pengaruh concentration product dan juga reactant. So kita ambil tiga benda tu. Satu, dua, tiga, empat. Empat faktor tadi. Kenapa empat? Oh, sebab concentration tu saya jadikan satu, reactant ataupun product. Okay, so jawapannya adalah the higher E cell could be obtained by, okay, kita nak nak increase ataupun decrease reactant. Kita ada log depan sini. So kalau kita ada log, kita nak tingkatkan ini, dia kena terbalik. Okay, reactant kita, product kita kena decrease, reactant kita kena increase. So untuk reactant kita kena increase, untuk product kita kena decrease. Sebab kita nak nak bagi kita punya log tu dapat log yang positif. Okay. Okay, untuk temperature, temperature dekat depan sini, dia ada negatif dekat depan. So kita kena decrease temperature. Dan E-cell depan sini dia straight away saja. So kita kena increasekan E-cell. Okay, macam mana kita nak increasekan E-not cell? Sorry, increasekan E-not cell. Macam mana nak increasekan E0 cell? E0 cell ni bila kita kira E0 cell sama dengan E cathode. Sekejap. E0 cell sama dengan E0 cathode. Tolak E0 anode kan? Okay. Ish. Okay, macam mana nak dapat nilai yang besar dekat sini? Nilai yang besar kita dapat apabila nilai yang paling atas, tolakkan kita ada table, okay, paling atas tolak paling bawah. So kita akan dapat nilai yang besar lah. Kalau kita ambil range yang pendek-pendek, nilai itu akan jadi kecil kan? So kesimpulannya adalah kita kena pilih yang more negative untuk anode dan more positive untuk cathode. So kita akan dapat nilai yang besar. Okay, secara dia adalah kita kena ambil yang lebih positif dan lebih negatif untuk kita tingkatkan nilai E0 cell. Okay. Tetapi pada faktor temperature ni saya star kan. Faktor temperature tu saya tulis decrease kan. Berdasarkan equation ni kita nampak dia decrease lah sebab ada negatif kat depan. Tapi yang ini hasil perbincangan dengan pensyarah-pensyarah ada faktor lain, iaitu dia depends kepada ratio. Ratio antara log product over reactant. So yang ini saya tak nak cerita panjang lagi sebab dia pun panjang nak cerita. So awak ambil yang ini saja dulu, decrease the temperature. Yang ini dia perlukan setengah jam pula nak explain. Okay, so awak ambil yang paling mudah dulu, ambil decrease the temperature.
Yang ini kalau siapa nak tanya, barulah saya akan ceritakan. For now, kita ambil ini dulu lah, decrease the temperature. Kalau kita tengok faktor ratio ni jadi panjang. Darang dia tanya pun faktor ratio ni. Okay. Right, so sampai situ ada lagi tak kat depan. Ini yang sama soalan dekat sini, soalan tutur. Write equation, write the cell notation, calculate E cell, calculate E not cell. What could be done to obtain a higher E cell? Yang tadilah jawapan dia. What could be done to obtain a higher E cell? Jawapan dia yang depan ni. Okay. Next. Okay, ni tak apa, buat sendiri. Okay, next. Kita seterusnya adalah kita nak predict spontaneity. Okay, untuk predict spontaneity, sama saja macam E cell sebelum ni. Kalau dia positif, bermaksud dia adalah spontaneous. Okay, kalau dia negatif, dia adalah non-spontaneous. Berdasarkan pengiraan E cell dia. Okay, so kita cuba satu soalan. Sekejap, saya ambil soalan last. Soalan tutor nombor 4 ni awak kira sendiri juga. Saya nak pergi pada soalan UPS terus. Okay, tengok soalan UPS 2008-2009. Kita ada berapa masa lagi? Setengah jam. Okay, cuba buat dalam masa 10 minit. A galvanic cell consists of lead anode. Consists of lead as an anode immersed in 1 molar solution of lead nitrate and a platinum cathode as a gaseous electron. Okay, hydrogen sebagai cathode. Bubbling over it pressure 1 atm, concentration of hydrogen ion adalah as given. Write the cell notation, calculate cell potential. Predict spontaneity. Okay, cuba buat. Boleh tak tu? Anode, cathode. Okay, anode kita adalah PB kan? PB solid. Tengok dalam exam, dia bagi kat bawah ni tau. Dia bagi ni. Given ni. So dia tak bagi jadual lah, dia bagi given. Kalau awak lupa berapa nilai charge dia, tengok dekat situ lah. PB2 plus kan. So PB2 plus. Lepas tu hydrogen. Wish plus. Kita nak buat cell notation. So kenapa saya buat equation ni? Sebab saya nak tengok ion dia dari mana ke mana. Dia punya ion dia kan, nanti kita salah tulis pula. Tak perlu buat overall lah, kita buat half saja. Okay, ingat balik previous lesson masa kita buat cell notation, saya buat daripada half equation kan. Okay. Jom kita buat cell notation. Cell notation adalah anode, salt bridge, cathode kan. Okay, anode kan PB. So PB solid slash, tengok sini lah, half, ambil half. PB solid kepada PB2 plus slash, Allah, P,
PB2 plus. Okey, PB2 plus tu aqueous kan? So aqueous. Aqueous kena ada molariti dia. Okey, tengok PB punya concentration berapa? 1.00 m. Untuk bracket, salt bridge. Okey. Lepas tu untuk katod adalah Xi. Xi kita ambil H plus kepada H2 gas. Stokio tak masuk dah. H plus aqueous. Okey, concentration dia banyak ni, 1.3. 1.30 darab 10 negatif 5 m. Tutup kurungan. Ingat stokio tak masuk. Lepas tu kepada H2 gas slash H2 gas berapa atm? 1.00 atm. Tutup bracket. Dan dia dah bagi tahu bila kita pakai Xi ni dia kena guna platinum slash PT solid. Ha, ini baru boleh dapat satu markah. Complete macam tu. Apa yang perlu ada? Ini kena ada molariti dia. Molariti dia. ATM dia. Okay, baru nombor satu. Okay, calculate cell potential. Okay, nak kira cell potential, kita tahu benda ni bukan dalam keadaan standard, ada nilai yang bukan 1.0. So kena buat half, buat cell apa tu, nurse. So nak buat nurse kena ada overall. Okay, kita sambung kat bawah ni overall dia. PB solid tambah 2H plus aqueous kepada PB2 plus tambah H2 gas. Sambung untuk nurse dia. Ini nombor satu. Okay, untuk nurse, E cell sama dengan E not cell. Tolak 0.0592 per N. Log produk PB2 plus darab pressure hydrogen bahagi H plus kuasa 2. Okay. Disebabkan kita nak buat nurse dekat sini, overall tu dia ada markah. Dia ada markah sebab kita nak buat nurse. Okay, so kira kan cell potential dia. E not cell. Okay, E not cell dulu. E not cell. Siapa dah dapat boleh share lah. Saya kira ni tak teratur, bukan tak teratur. Tempat dia berselerak sikit. So awak, bila awak mengira daripada atas ke bawah lah. Saya tak cukup tempat. Awak pun tak cukup tempat. Okay. Ketot. Mana ketot tadi? 0.00. Tolak. Positif 0.134. Okay, 5 markah kan? 5 markah. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. 4 dah. Kira E cell berapa? Oh, nak tulis dekat kat sini ya, yes. Dekat message. Negatif 0.159. Okay, betul. Sama dengan 0.13 tolak 0.0592. Saya nak ganti nilai tak muat lah. Awak ganti sendiri boleh. Ganti sendirilah. Dapat negatif kan? Negatif 0.159 volt. So kebanyakan soalan latihan kita, kita banyak kira positif-positif kan? Tapi tengok dalam exam, dia bagi negatif. Betul. Negatif 0.159. Dah 5 markah dah ni. Dia dah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, dia bagi lebih. Okay.
So kita dah kira, calculate in Excel. Next question, predict the spontaneity. Jawapannya? Apa jawapan nombor tiga? Saya tulis sini. Nombor tiga. Apa jawapan nombor tiga? Non-spontaneous. Yes. So non-spontaneous. Non-spontaneous. Satu markah. Gitu. Okay. So boleh nak? Alright. Itulah cara dia dalam exam. Macam inilah pattern dia. Cuma ini soalan UPS. Jadi soalan UPS ni dia lebih ringan berbanding soalan pasir. Kalau buka pasir, soalan dia agak mencabarlah. Dia taklah direct macam UPS ni. Dia direct question lebih kepada kita nak enhancekan kita punya knowledge. Okay, soalan UPS baru dia menguji. Soalan PSPM baru menguji. Okay, semua dapat ke? Okay, kalau berjaya dapat, maksudnya alhamdulillah, awak berjaya selesaikan 3.2 dengan baik. Okay, ada lagi beberapa latihan, saya tak sempat dah ni. Awak tengok baliklah nah. Okay, jom kita buat conclusion untuk hari ni. Ke berapa dah? Okay, so hari ni Allah Akbar. Okay, hari ni awak belajar apa? Hari ni belajar Satu, menulis nurse equation. Boleh tulis tak nurse? Boleh tak tulis nurse equation? Eh, apa yang berlaku? Boleh tak tulis nurse? Eh, senyap boleh je boleh ke tak? Boleh, boleh. Okay, apa syarat untuk buat nurse? Mula-mula kena buat. Apa nak tulis ni? Nak buat apa dulu? Overall equation. Yes, thank you very much. Okay, nak buat nurse, nurse tu kena buat overall dulu. Okay, sebab kalau tanpa overall, awak tak dapat menulis product over reactant dengan baik. Dengan betul-betul lah. Sebab ada, saya tak nampak awak secara face to face tau. So, saya hanya assume that semua orang faham, semua orang dengar dengan baik. Okay, sebab kadang-kadang bila face to face pun, dah habak dah dekat depan ni. Sekejap jalan, ada pula salah. Itulah ya, mesti ada overall. Okay, dan lagi sekali saya nak tekankan, kalau dia adalah aqueous, kena guna concentration. Kalau dia pressure, kena guna simbol gas punya. Okay, next saya dah explain factors that affect cell potential. Antaranya adalah concentration reactant, concentration product, temperature dan inoxal. Next. Dengan menggunakan nurse equation, pastikan awak boleh mengira, ini C3, C4 lah, mengira cell potential. Kita dah belajar mengira. Ingat nurse equation digunakan apabila kita nak mengira cell potential, bukan dalam keadaan standard. Standard maksudnya 1 molar, 1 atm, 25 degree C. Kalau salah satu itu tidak tak cukup package dia, dia bukan standard. Okay. Next is gunakan inners untuk kira concentration dan juga partial pressure. Yang tadilah beberapa contoh saya dah tunjuk. Next, gunakan inners juga untuk mengira equilibrium constant K bila E cell, bukan inert lah, bila E cell sama dengan kosong. Caranya adalah kita tulis nurse yang asal, lepas tu tulis at equilibrium E cell sama dengan kosong, maka dia akan jadi E not cell sama dengan 0.0592 per N log K. Gantikan Q dengan K. So kira macam biasa. Dan B, predict spontaneity of a cell reaction. Senang saja, kalau awak kira dapat dia positif, dia spontan. Kalau negatif, dia non-spontaneous. Okay. Alright. So yang nak masuk dalam exam ni, yang nak masuk dalam UPS ni, awak tengok C1, C2 ni. Ni dekat 3.1 banyak. 3.1 banyak. 3.2 ada sikit. Tengok ni saya tak sempat cover lagi ni. Banyak ni. C2 ni. Okay. So habis 3.2 hari ini, minggu depan saya akan masuk 3.3. Minggu depan 3.3. Okay nah, ini pun saya rasa dalam 2 jam
Dua kali kelas juga ni. Maksudnya bila habis-habis je, eloklah awak terus sit untuk UPS. Okay? Maksudnya kena faham siap-siap lah. Kalau awak lepas dah habis belajar baru nak target untuk study, dia akan jadi kat load lah lambat sikit. Okay? Tak ada apa soalan nak tanyakan? Okay, kalau tak ada, kejap. Saya nak tutup ni dulu. Ya.